Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengecilkan font di HP Redmi 10C. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengecilkan ukuran huruf di HP Redmi 10C. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman bisa lihat terlebih dahulu, ini adalah ukuran huruf di HP Redmi 10C saya. Jadi ukuran fontnya seperti ini. Dan jika kita ingin mengecilkan ukuran fontnya, jadi teman-teman di sini caranya sangatlah mudah. Kita langsung saja buka bagian setelan. Nah di bagian ini kita bisa geser ke atas, kemudian kita pilih bagian tampilan. Oke teman-teman, di bagian tampilan kita bisa geser lagi ke atas dan teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pengaturan huruf dan di bawahnya ada pengaturan ukuran teks. Jadi tinggal kita pilih saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh ukuran huruf atau ukuran fontnya. Jadi, jika kita ingin mengubah ukuran fontnya, tinggal kita pilih saja titiknya yang mana yang kita inginkan. Nah, jika teman-teman ingin membesarkan ukuran fontnya atau hurufnya, tinggal kita pilih saja bagian sebelah kanan menjadi L, XL, dan juga XXL. Ukuran hurufnya atau fontnya berubah menjadi sangat besar. Dan jika ingin mengecilkan font di HP Redmi 10C-nya, tinggal kita pilih saja bagian yang sebelah kiri seperti ini. Dan ukuran yang paling kecilnya kita pilih bagian yang sebelah kiri XXS. Ukuran hurufnya atau fontnya seperti ini. Nah, jika sudah dipilih, tinggal kita kembali saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hurufnya atau fontnya sudah berubah menjadi kecil. Nah, sudah berubah menjadi kecil. Kita lihat di aplikasi WhatsApp-nya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hurufnya sudah berubah menjadi kecil seperti ini. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengecilkan font di HP Redmi 10C. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.